Kami akan pertahankan sampai, kalau saya kata sampai saya mati pun tak apalah. Saya akan pertahankan jiwa raga saya untuk kawasan ini. Kami bukan kata melawan pembangunan, tapi kami, hak kami telah dicemari. Jadi kami sini bukan melawan, tapi kami mempertahankan kawasan kami, kawasan yang kaya dengan kehidupan laut. Kenangan banyak ni tapas ini. Jadi masa tu masa abang-abang saya pergi laut, mereka sampan, mereka sampan kayu. Jadi Teluk Bayu tu tempat permainan saya lah kecil-kecil sampai dewasa. Sebab tu kalau kita tengok sini, kita kaya dengan hidupan laut, sumber protein yang begitu mewah sini. Ikan bawal, ikan senangin, ikan siakap, ikan tenggiri, udang, ketam, sotong, semua ada. Sebab kerajaan negeri Pulau Pinang pun sekarang kan, mereka pun bercakap tentang jaminan makanan. Tapi kalau mereka kawasan ini, ya kawasan ini mereka buat pulau, bermakna kata jaminan makanan mungkin berkurangan banyaklah. Especially dalam udang besar, saya rasa tentunya dia akan kurang banyaklah. Sebab kawasan inilah kawasan pembiakan udang. Pertambahan nelayan nampak ada di sini dari gulungan muda. Sebab mereka dah tak boleh kerja kilang, mereka telah yang setengah pergi overseas, kerja di overseas, kemudian balik mencari Australia kan. Lepas balik sekarang telah membuat satu sampah yang baru. Dan saya ternampak sekarang sini di kawasan Pulau Sungai Batu saja, saya nampak ada lebih kurang 10 orang sudah membuat sampah baru. Terkejutlah. Saya tak sangka kata saya boleh mencapai kejayaan. Saya bersyukurlah kepada Tuhan, kawan-kawan saya, Persatuan Nelayan Pulau Pinang, Persatuan Nelayan Kawasan Pulau Pinang Selatan, dan juga kawan-kawan sahabat-sahabat nelayan, berdoa kepada, minta doa supaya dimakbulkan Tuhan Allah. Bagi pihak kami, tidak ada keberatan.